telat. Kali ini guys, aku pengen ganti dulu nih avatar aku guys sebelum main. Jadi aku mau pilih-pilih baju dulu ya teman-teman ya. Ini kan lucu-lucu banget nih guys. Aku pengen pakai baju kimono ini aja kali ya teman-teman. Coba kita lihat. Lucu guys kalau pakai kimono. Oke, kita pilih ini aja. Terus sepatunya coba guys, yang cocok yang mana ya kalau pakai kimono ya? Kayaknya sih aku pengen yang simple aja kali guys. Pakai sepatu aja guys biar bisa lari-lari nanti. Oke, kita sudah beli. Terus apalagi ya guys, tasnya kayaknya gak usah deh guys, kayaknya langsung aja kita sesuaiin aja sama yang udah aku beli tadi ya. Tadi aku itu beli kimono. Terus apalagi guys, kita simpan dulu aja. Oke guys, kita pilih ini aja sepatunya. Dan selesai guys, ini dia penampilan baru aku nih ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita main ke simulator pelarian Yandere. Mari kita mulai guys. Waktu itu aku tidak berhasil menjadi kekasihnya Levi teman-teman, karena aku masih dikurung guys. Jadi kita ganti aja kali ya guys ya. Enaknya main sama siapa ya teman-teman ya? Nah kayaknya pilih Tanjiro aja gak sih guys, soalnya ini karakternya cowok ya teman-teman ya. Coba. Hai Tanjiro, pagi. Wow, dia mau guys bersama aku selamanya. Apakah bisa teman-teman? Coba kita buktikan ya. Kita sapa dulu. Hai Tanjiro, salam kenal. Coba ya guys ya, kita lihat ekspresinya Tanjiro nih guys. Kita lihat nih guys, apakah dia membaca pesanku? Apakah dia mengerti guys? Oh sayang. Oh sayang. Siap Tanjiro, aku akan pergi. Ya ampun, cute banget sih dia guys. Yaudah kalau gitu coba kita lihat dulu ya guys ya. Oh sama teman-teman, rumahnya juga sama kayak model rumahnya Levi kemarin ya guys ya. Jadi nggak ada yang berubah teman-teman, lihat nih kamarnya. Wah coba kita puji dulu ya. Kamar kamu rapi sekali. Why do you want to leave me? We have just fallen in love. Siapa yang pergi? Aku tidak mau pergi kok. Kenapa dia guys? Ah tentu saja kamarku rapi. Aduh jangan bikin aku halu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Iya. Iya aku tidak kemana-mana kok. Coba ya guys ya. Kita lihat ya. Kita lihat ekspresinya, lucu banget. Dia kayak bingung gitu teman-teman. Ah sayang. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi kemana-mana. Kau segala bagiku, aku tidak mau kehilanganmu. Sosok banget sih Tanjiro guys. Aduh, jadi lucu banget ya teman-teman ya. Sekarang ekspresinya tuh udah ada guys. Kemarin kan aku pas main belum kelihatan ekspresinya kan teman-teman ya. Coba kita lihat dulu deh. Kalau gitu aku bilang apa ya? Kamu mau makan gak? Kita tanya dulu ya guys ya. Kira-kira dia mau makan gak guys? Soalnya aku agak lapar nih. Coba kita tanya dulu ya. Ekspresi gemoy banget sih. Kita lihat guys, kita cuma diberikan waktu 5 menit doang guys. Guys! Bagaimana berani kamu melakukan pada aku? Kita seharusnya bersama-samanya. Kita seharusnya bersama-samanya. Guys, kok Tanjiro kayak gitu sih? Oh, mungkin kayaknya Tanjiro gak ngeliat aku kali temen-temen. Makanya tadi dia langsung marah. Kenapa tadi Tanjiro marah guys? Padahal aku berbaik hati loh. Hai, Tanjiro jangan marah sama aku dong. Padahal dia cute banget ya guys ya. Iya, aku akan bersamamu terus. Aku bilang aja hai Tanjiro. Kamu pinter deh. Coba guys kita bilang kayak gitu ya. Kira-kira dia apa nih responnya? Kita lihat guys. Dia masih mikir kali ya kenapa aku dibilang pinter kali ya. Tentu saja sayang loh. Coba kita panggil dia sayang ya guys ya. Apakah dia senang guys kita panggil sayang? Oke. Kita bilang ya. Oke sayangku. Aku tidak akan kemana-mana. Coba guys, dia ngerti nggak ya? Kita lihat. Kok dia nggak berekspresi sih? Tadi kan sempet kayak bingung gitu kan?
bagus. Bagus, aku senang kamu mau terus bersamaku. Coba ya guys, aku tuh pengen keluar dari apartemen ini teman-teman. Jadi kalian harus perhatiin nih, gimana caranya kita biar bisa keluar. Aku sih juga belum tahu guys. Jadi kalau dilihat kan rumahnya cuma ini aja ya guys ya. Ini ada kamar, sini juga ada toilet tuh ya kan. Ini dia nih guys, aku mau bilang apa ya? Oh ya. Aku mau ke toilet. Coba kita bilang dulu ya guys ya. Dia ngerti gak kalau aku mau ke toilet? Coba Tanjiro, kamu mau ngomong apa setelah ini? Oh! Again guys, dia marah sama aku. Guys, kita coba lagi yang ketiga ya teman-teman ya. Ya udahlah, kita coba lagi guys. Kalian harus tahu nih, apa sih yang bisa menyebabkan Tanjiro itu marah dan apa yang buat dia senang teman-teman. Yaudah, kalau gitu aku mau coba lihat-lihat dulu lah guys rumahnya. Aku penasaran sama ini pintu apa sih guys. Oh, gak bisa dibuka. Dia masih di sini aja. Aku gak pergi kok. Aku mau denganmu selamanya. Coba guys, ngerti gak dia? Apakah dia senang? Coba lihat ekspresinya teman-teman. Kita lihat dulu. Sayang, aku senang kamu bersama. Tuh kan, ngerti dia. Sayang, aku senang kamu ingin bersamaku selamanya katanya guys. Oke. Ayo kita bermain. Dia mau gak ya guys? Sini Tanjiro, sini. Senyum aja dia guys. Guys, guys, kita berhasil sepertinya. Kita berhasil guys, keluar dari apartmennya. Oh ternyata diajak main guys. Wah, finally ya teman-teman ya, kita tidak melihat Tanjiro itu marah guys. Ya ampun, bisa klaim hadiah guys. Tuh kan, kalau berhasil berarti kita dapat hadiah guys. Wah, senang ya. Gampang juga ternyata ya teman-teman ya. Tahu gitu dari kemarin kita ajak main aja guys, Levi atau Tanjiro-nya. Ya sudah deh kalau gitu, sampai sini aja guys video kali ini. Seru banget ya, tadi aku sudah bermain game simulator pelayanan mandiri di Bud guys. Nah buat kalian yang mau samaan, nanti kalian bisa download aja gamenya. Aku nanti akan taruh link videonya di deskripsi video ini ya guys ya. Jadi jangan lupa dimainin guys, biar nanti kita bisa mabar juga. Dan jangan lupa juga add aku ya teman-temannya di @aningegame1505 guys. Ini dia nih ID aku. Kalau gitu jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa.